Kali ini saya akan lagi berada di persawahan, guys. Dan di sini nantinya saya akan melakukan penyemprotan padi saya dengan menggunakan paket komplit pestisida plus pupuk dan fungisida di umur 45 hari setelah tanam. Inilah kondisi padi saya saat ini, guys, yang sekarang sudah berumur 45 hari setelah tanam. Bisa kita lihat, ini dia sangat subur padinya, guys. Bisa kita lihat dari sini, dan luas sawah ini kisaran 30 are atau seperempat hektar lah, guys. Ini. Dan ini kayaknya sudah mulai masa bunting, dan ini merupakan penyemprotan pertama saya nantinya di masa bunting ini, guys. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti cara saya nanti melakukan penyemprotannya, saya meminta teman-teman untuk jangan men-skip video ini sampai selesai. Inilah paket pestisida yang saya gunakan nantinya, guys. Ini saya menggunakan pestisida Meurtie. Ini dengan bahan aktif amemektin benzoat 30 gram per liter, guys. Ini insektisida dengan tujuan untuk mengendalikan hama penggerebatan pada sawi, guys, pada padi. Ini bisa kita lihat, dan ini semudah kita dapat di toko-toko pertanian, guys. Terus saya menggunakan fungisida rekor, guys, rekor plus 300 EC. Ini mempunyai bahan aktif di Fekonasol 150 gram per liter, guys, tambah Propiconazol 150 gram per liter, guys. Ini fungisida, ini tujuannya supaya bulir buah padi kita nantinya, guys, itu lebih jernih, guys. Ini dia. Terus di sini saya menggunakan pupuk buah, guys, multi padi. Ini dia multi padi. Ini mempunyai unsur hara nitrogen 10%, 10,37%, guys, fosfor 6%, dan mempunyai kalium 40,64%, ditambah sin 1%, guys. Ini sangat bagus untuk merangsang pembuahan padi, guys. Di umur padi saat ini sekitar 41 hari sampai dengan panen nantinya, guys. Dan nantinya kita akan melakukan penyemprotan hingga 3 kali penyemprotan sampai panen, guys. Dan nantinya di sini kita akan melakukan penyemprotan pertama dulu, guys. Oke, guys, jangan kemana-mana, kita lanjut ke pengisian pestisidanya. Jadi sebelum kita melakukan pencampuran pestisida di dalam tangki, guys, alangkah baiknya kita mengisi tangki air terlebih dahulu. Saya melakukan pengisian dulu, guys, sedikit. Oke. Yang pertama yang kita isi masuk yaitu adalah pestisida. Kita harus menggunakan Meurtie dulu, guys, insektisida. Kita gunakan 10 ml, guys. Kita gunakan 10 mili. Kita 10 mili. Kita tuang. Kita kasihkan air dulu, guys. Dan ini warnanya warna putih ya, karena insektisida EC, jadi warnanya itu berubah menjadi warna putih. Selanjutnya kita kasih masuk fungisidanya, guys, fungisida rekor. Jadi untuk pencampuran pestisida itu, guys, kita kasih masuk insektisida terlebih dahulu, baru fungisida, dan yang terakhir itu kita menggunakan pupuk. Ini kita gunakan 10 ml juga, guys. Ini dia.
nggak suka. Kalau kameranya bergerak karena saya cuma sendirian ini guys, enggak ada yang megang kameranya. Dan yang terakhir kita ambil pupuknya guys, pupuk ini dia, pupuknya sudah saya buka guys, warnanya warna pink merah jambu. Kita gunakan pupuk ini 2 sendok makan satu tangkinya guys, satu. Kita langsung tuang aja guys, karena pupuk ini mudah larut dalam air, jadi kita langsung tuang aja. Oke, kita campur air. Jadi pupuk ini sangat mudah larut ya guys, bisa langsung dituang. Waktunya kita pengisian air sampai penuh. Jadi ini saya sudah melakukan penyemprotan guys, ini saya semprot merata di pedinya guys, kita semprot rata. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui hasil dari aplikasi saya ini satu minggu ke depan, saya meminta kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah channel saya ini, dan jangan lupa meng-like dan menyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa langsung mendapat notifikasi setelah saya membuat video selanjutnya untuk mereview kembali hasil dari aplikasi paket komplit pestisida tadi ini guys. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.